itu kosong. Kayak gue wong madro kayak gue. Masa goreng begitu aja tak. Gitu aja. Sini. Kita video dulu ya, satu dulu ini, yang ini dulu. Ayo gede, yang kecil dulu ya. Yang kecil nih. Ini tuh bungkusnya sope-sope ya. Tuh. Terus ini ininya. Pengirimnya Kintakun Official ya. Official ya, official. Official. Oke, kita buka saja ya lewat sini ya. Oh, lengket ya. Oke. Oke, setelah dibuka begini kita buka dari sini ya. Aja kayak kue. Ini kita buka nih ya, kita buka nih. Kayak apa sih isinya? Setelah dibuka lakbanya sini, kita bukanya lewat. Ini kayak bisa set. Oh, gampang begini. Ya tuh. Terima kasih tuh. Waduh, ini ada satu guling, satu itu. Iya lah, masa ini bantal biasa. Oke, okay. Ini coba mah tarik mah, tarik mah. Alamak, model begini, wah menyesal gua, salah pilih, bahlul, begajul. Ini buat yang itu, udah yang udah dibelilah sudah. Oke, ini buka yang ini ya. Buka yang ini nih. Ini yang kedua sama pengirimnya begitu-begitu juga ya. Ini barangnya. Ini yang kedua nih ya. Oke, ini singkirin dulu nih ya. Ini, oke. Kita buka langsung aja gini. Di sini nih. Cara bukanya begini. Aduh, jangan-jangan begitu juga lagi. Kayak gitu. Ini pembersih muka bonus kali. Kita langsung. Diam tuh. Aduh, tuanya yang bener dong. Ini harusnya enggak kalau dari gambarnya begitu kok. Oh, ini rumbe. Siapa rok ya? Yang mau lihat ininya. Rumbe kan rumbe, coba lihat mah, tarik. Aduh. Ya pada baik. Ada karet di tas? Iya, kita tahu. Mana? Ada tuh, semua karet. Sebelah sekarang ada karet semua. Karetnya gue. Nggak dikecilin ginian gitu. Ini tuban pasti ada. Yang itu. Iya, maksudnya model begini, maksudnya ini model gelar gitu loh mah. Oh, ini benar ini. Ini model tas sama. Ini yang rumbe. Iya, tapi ada tetap ada karet ya tas ya. Maksudnya kan biar ada gantinya loh. Kalau kau bosen pakai yang itu, kau pakai yang ini gitu maksud aku. Ya. Papa tuh kan baik. Terima kasih tas. Ya, nih, bantalnya. Bantalnya merah total. Nanti kau coba. Gede banget loh bantalnya. Ini gulingnya loro we. Aduh. Kalau yang kemarin kan sudah selikus sama selimute. Ya, wis ya. Sekarang. Sudah aja. Iya. Kok pakai tuh? Tas yang goreng ituan kosong. Ya. Jadi penonton harus lihat nih ya. Ma tadi piringnya ma. Nih. Lihat. Dia ditinggal pergi goreng namanya kentang. Hasilnya gosong ini kayak kopi. Ya ini anaknya ini nih. Mana dia? Malah asin banget. Emang kamu asin ini apa asin di mana? Nah,
kamu keluro itu banyakan sih. Makanya belajar sama papa kalau urusan masak. Nih. Urusan jajan sama mama. Air kelapa sini lah, aku minum. Kau tasnya nggak doyan. Terus berarti masih ada kurun yang kotak-kotak udah di ini belum minum banyak minyak. Berarti goreng dikit doang. Dikit. Pas merecek-merecek nggak mau itu. Iya, kesel banget tangannya lah. Duh. Masa baru segitu udah kesel banget tuh Priyo sih. Ah. Nyiprat-nyiprat ya, emang goreng begitu. Makanya papa suruh kau belajar tuh goreng ke sana gitu biar tahu. Karena kau enggak pernah belajar itu. Makan tuh harus belajar, makan nangka, makan gitu kok. Itu. Ini ada rambutnya orang lagi. Tadi kan cukur rambut suaranya. Papa cukur tuh rambut itu. Habis rambut. Gundul. Gundul sudah. Tuh basah banget, keringetnya ngusur banget. Sehat. Tapi kepala nyut-nyut dan ya. Nyut. Bisanya lah. Nah, biar tahu tidur. Semalam aku nggak bisa tidur nyenyak. Ceritanya apa? Ini tas kurun sudah saya pindah, saya popong ke kamar sebelah. Masa tahu-tahu udah, itu bocah nyungsep lagi di situ. Mas ceritanya. Ini menang-menang kok. Males ngomong-ngomong. Pada tamat. Tahu-tahu udah ngusel aja. Udah bilang, udah gede tidur kak sendiri. Ah. Oh. Jam berapa kamu ini pindah? 4. Oh, tuh udah ngusel aja. Ya sih, kebosnya seneng kono. Pansen aku minum kelapa itu nggak pernah ada kelapa ya, ternyata udah dimakan mamanya semua. Jadi saya cuma airnya doang. Kelapa nek. Ini. Tuang situ lah. Ini ada yang coba ganti ininya, jadi suasananya merah. Coba. Nah, coba lihat ya, semangat. Tadi ngomong omongannya didengerin nggak? Apaan? Mau kena? Dengar. Tak kan kamu yang bilang kamu yang mau beli, bukan saya yang suruh beliin. Saya juga dengar. Saya punya keinginan yang belum dicabul apa itu, pingin beli. Mau kena lihat, saya akan beli. Kan percuma kita ngomong ya tas. Nah kalau ngomong suruh saya beliin baru pak, denger gak tadi saya ngomong. Saya minta gitu, kalau kau minta, kau minta yang seperti apa? Saya pengen si rumbai-rumbai. Apa mau kenane selek mak? Apa mau kenane selek? Bukan. Ngomong tuh harus jelas, pak saya mau model yang begini, begini. Baru mau ngomong aja sambil turun cuma ngomong, pak aku tuh di sini ada yang belum kesampaian apa beli mukena yang putih udah segitu doang habis itu turun ya. Ya, terus papa ngomong apa harusnya papa langsung belikan gitu tak lu mana entah kalian model ya lo kan kalau ntar modelnya ya tas terus sampai sebulan dua bulan dia nggak ngasih tahu ke papa modelnya kayak apa ya terus papa nggak ngerti ya, ya. Jangan ditagih kan protes mae. Udah dibilang, oh laki-laki gak peduli, gak peka. Bangkang namanya. Enggak, itu ngetawain sikap mama ya, dia mau ngomong sebetulnya. Oh, gimana nah. Tas, ngomongnya Tas kalau lama gak diiniin. Dia belum ngomong lagi. Dia gak ngomong apa-apa, papanya aja. Ya masih gue lah. Mbak. Apa mau Tas? Udah aku bisitin mah. Bisitin biar aku tidur siang sudah. Istirahat aku. Biar mobil di luar dulu. Siapa orang malam?
ngaji tetap. Ngaji, oh, mana nggak ngaji kok? Nah, ya, kok pulang ngaji kok ini nanti tata barang mama. Wah. Nanti setelah ganti spray, ya nanti dulu baru minum. The besar lah. Kemana sih? Dingin banget deh. Tahu sini tuh. Muat itu. Muat tuh kan. Nah, gitu aja tuh. Ini bahas-bahas begitu dah. Bu, nenek bawa minyak panas. Apaan? Asik ya. Masuk.